Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan menggunakan pilok untuk mengecat bagian bodi bawah mobil. Ini dia tampilan bodi bawah mobil yang sebelum dicat. Nah, ini bagian bodi mobil yang udah ditutupi oleh orang, guys. Kita menggunakan pilok jenis ini, bisa dilihat sendiri ya. Oke, ini dia hasil setelah dipilok. Serapi cat di bengkel. Oh iya, sedikit saran sih, kalau ngecat itu harus di tempat yang panas supaya setelah dipilok itu nggak menggelembung, jadi langsung kering, jadi nggak perlu repot-repot diampas lagi deh.